Nih kan, akan-akan yang penasaran kepengen lihat ganyong merah ya. Tuh, ganyong merah ininya kayak gini. Ya, atau ganyong ungu. Kita coba lihat ya apakah seadanya enggak persiapan. Tuh merah ya. Mudah-mudahan udah ada isinya ya kan. Tuh merah. Tadi kalau kita bawa alatnya gampang banget ini. Tinggal dicukil aja. Cuman karena nggak bawa alatnya jadi susah. Besarkan sama ini ikut nih. Jadi satu. Kalau pengen kena ganyongnya kan ininya kan. Makanya disebut ganyong merah itu karena ini yang merah nih. Batu kan tempat sampah ini. Ah, masih putih ya. Ini masih putih. Satu. Belum dapat induknya. Belum dapat nih. Dalamnya putih. Belum tua kan. Nah ini cukup ya. Tuh. Tuh. Ini meskipun ganyongnya ganyong merah, tetapi tetap ininya itu yang kita dapat putih tuh ya. Ini tuh bisa langsung dimasak, direbus, enak banget. Atau dibikin pati juga enak nih. Ini nanti bisa panjang lagi ya. Potong tuh aja bisa panjang sini. Ya, serta ya. Berapa pohon ini? Ini udah mulai ada ubinya. Ya. Nah, kalau ini belum nih yang ini nih.
Nah, ini ada ubinya. Kalau ini belum, tuh. Ini nanti dia akan panjang ke sini. Turas lagi ke atas nih. Ininya merah kan? Ininya bisa disayur kan? Ini daunnya ya, bisa disayur nih kalau yang kayak gini nih. Dicoba kita copot. Aduh, susah. Kita copot ya. Nah, ini nih, yang udah kayak gini nih bisa disayur. Tuh. Ya. Nih. Ini udah ada isinya nih, udah ada apa rimpangnya. Ini nanti bisa panjang ke sini. Tapi ini belum jadi aja ya. Tuh. Ini juga bisa nih. Ini kayak apa namanya? Paru. Tuh ini bekas ubinya. Tuh. Merah ya, apa? Ini nih, daunnya ini mudah bisa disayur nih, diambil aja. Dipedot biasanya bisa nih kita lihat. Tuh ya, ini bisa, aduh, seharusnya nggak patah nih, buat disayur nih dua. Tuh ya, ini bisa panjang nih, bisa panjang, ini masih pendek tuh. Tuh, ini juga udah ada ya, fakta ya, panen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.